sedang berada di kebun jambu biji merah. Tapi kali ini saya bukan untuk memetik jambu atau panen jambu, hanya untuk main-main. Dan kali ini saya menemukan tanaman kangkung dan kita coba oseng-oseng untuk kita pasak, nanti kita makan. Oke, nanti kita ambil kangkungnya dari parit-parit kecil ini. Kita ambil dulu kangkung, kita petik kangkung ini. Yes. Kita aduk-aduk sampai matang cabai dan bawangnya. Nah, kira-kira udah setengah matang, udah kelihatan, udah kecium aroma wangi bawang daunnya. Kita masukkan kangkung yang tadi udah dipetik nih, kangkungnya. Wis. Dikit-sedikit aja dulu. Oke. Kita pakai bumbu Royco. Dan tentunya pakai mecin biar gurih. Juga gula merah nih. Kita masukkan secukupnya saja. Kita tumis, aduk rata. Nah, ini guys, jadi kalau saat sedang lapar ada di perkebunan atau jauh dari rumah, kita bisa masak kangkung atau osengan kangkung. Ini lumayan lezat untuk menutupi perut yang lapar atau yang kosong. Untuk ini kita tunggu sampai matang. Ini dengan alat seadanya. Mang, tuang heula dieu. Asak ieu kangkungna. Ini guys, udah matang kangkungnya. Lihat, ini. Ini teman-teman. Kita simpan aja. Saya bersama paman saya. Kita masak kangkung dan sekarang waktunya untuk makan. Kita ambil nasi. Nih.
sedikit aja menutupi kelaparan. Kita masukkan kangkungnya. Ih, mantap ini mah. Kita mah bakwan atau bala-bala. Bakwan bala-bala. Tidak ada perkedel. Oke, kita makan dulu guys. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain kangkungnya. Mantap. Ya. Selapar main enak. Binahin. Asin. Mainnya lebih. Banyakan Royco. Sama ini bakwan. Mantap guys. Itu makanan bergizi ya. Itu ada vitaminnya. Ya. Kangkung ini guys banyak manfaatnya, salah satunya vitamin, mengobati kelaparan dan juga menambah nutrisi, bahkan ada kandungan vitamin di dalamnya. Ini dia kangkung tadi. Kebetulan ini hanya asin, luar biasa. Wah, udah kenyang. Saya di mana? Saya. Mudah nak. Kempoi. Mana jalan? Macet. Kalau sedang main-main ke kebun, saya suka manfaatin waktu untuk makan di hasil alam, contoh seperti kangkung atau umbi-umbian, ada umbi jalar, juga singkong. Karena kandungan gizinya sangat tinggi. Maaf guys, ini kameranya miring karena posisi tipe itu sangat rendah. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan dukung channel ini agar lebih berkembang.